jalan. Saya kebetulan punya orang tua dagang sayur. Dari tahun berapa? Ini pasar tuh. Enggak ada. Setiap bertemu saya pasti nanyanya dua ya, memperkenalkan diri saya, terus nanya problemnya apalah kira-kira. Nah kalau problem pasar ini sangat informal, jadi kalau dibikin struktur yang lebih baik, lebih kuat, saya kira manusiawi kan kira-kira. Kedua, ramainya memang ini contoh pasar yang menjadi sumber tukang sayur kan, kira-kira begitu ya. Setelah dibeli karena sangat murah, baru tukang sayur mendapatkan profit dengan berjalan kaki atau naik motornya ke wilayah-wilayah perumahan. Nah, mudah-mudahan kalau nanti ada waktunya kita bisa perbaiki karena kondisi sekarang kurang maksimal ya, khususnya yang tenda-tendanya masih tenda-tenda informal. Dan kita harus pahami yang namanya pasar dari dulu sampai sekarang adalah pusat ekonomi kerakyatan yang terus harus kita bela. Karena kalau enggak nanti ini punah. Punah lari kemana? Larinya ke mall. Kalau ke mall harga lebih mahal dan yang kaya makin kaya. Kalau pasar begini kan dimiliki los-losnya oleh rakyat-rakyat kecil, sedikit dua dikit tetap mereka bisa mensejahterakan keluarganya. Saya kira dukungan pemerintah akan maksimal. Kang, untuk nah, permasalahan supir angkot tadi yang penghasilannya termasuk kecil gimana? Jadi gini, tidak semua yang namanya profesi bisa disubsidi oleh pemerintah kan, nggak ada alasan hukumnya. Tapi pemerintah bisa mensubsidi pengeluarannya. Contoh sekolah digratisin kayak di Bandung, kesehatan kita bayarin, sembako kita murahin kan begitu ya. Transportasi kayak buruh di Bandung saya kasih bis gratis supaya mereka buruh-buruh nggak usah keluar ongkos tapi naik bis gratis yang disediakan oleh pemerintah kota Bandung. Nah itu gagasan-gagasan bagaimana melindungi profesi-profesi yang mungkin penghasilan ke rumahnya sangat kecil. Nah, oke, okay,